Selanjutnya kita masuk ke Pak Ananta, yang tidak kalah luar biasa juga. Beliau juga salah satu dosen dari program studi manajemen. Ini pada saat ini beliau berusaha meningkatkan kualitas pembelajaran pada mata kuliah. Kuliah ini justru harusnya berkolab berkolaborasi dengan para dosen lainnya. Nah, mungkin untuk detailnya, Uh, mungkin sudah tidak sabar lagi saya persilakan untuk Pak Ananta waktu dan screen saya persilakan. baik uh, Bu Putri terima kasih banyak untuk kesempatannya saya juga mengucapkan terima kasih ke Pak Elan sudah menyampaikan tetap ganteng <laughs> supaya tidak kaku Pak terima kasih Pak Elan untuk ucapan di notesnya dan memang resiko untuk presentator terakhir mungkin semuanya udah agak jenuh dan juga dari pagi sampai sekarang saya juga yang terakhir ini apa lagi ya mungkin sama-sama saja gitu tapi mungkin saya akan mencoba sih yang memang saya nominasikan untuk di PJJ yang sekarang ini gitu. Mudah-mudahan tidak boring ya Bapak Ibu ya. Uh, saya akan coba maksimalkan sekitar 20 menit. Nanti kita akan coba uh, diskusi lebih panjang lebar. Baik, uh, karena tadi sudah dipersilakan juga sama Putri saya akan Baik, apa kira saya sudah kelihatan, Bu Putri dan teman-teman. Sudah, sudah terlihat, Pak. Terlihat, Pak. Bu Putri? Sudah, baik. Uh, saya akan mulai. Ya, Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, selamat, Bapak-Ibu sekalian untuk saya mempresentasikan mengenai bagaimana untuk proses pembelajaran di uh, portofolio dan manajemen investasi. Uh, nama saya Ananta H Nasution uh, karena sebelumnya saya lihat nggak ada foto saya tapi ternyata sudah ada saya tampilkan sengaja foto di sini supaya lebih lebih kenal kembali gitu masukan yang saya peroleh dari Pak Andreas selama beberapa minggu kita ketemu terus dan juga dari apa Bu Putri juga masukan-masukannya dan juga dari Bu Penny yang saya juga sering untuk ikut konsultasi barang nih jadi makanya saya minta juga untuk ketemu ini setelah Bu Penny aja biar saya mungkin lebih gampang untuk presentasinya gitu banyak banyak masukan yang mungkin paradigma saya juga yang sebelumnya agak lebih rigid sekarang mungkin lebih leluasa atau lebih lebih terbuka dan lebih uh, membuat supaya suasana lebih menarik, gitu. Makanya, saya membuat uh, filosofi akhirnya untuk pengajaran saya yang sekarang. Saya menetapkan untuk uh, ke mahasiswa untuk enjoy your study. Ini filosofi yang saya berharap mahasiswa ketika di awal itu uh, memang ini sebuah: uh, ada tugas, ada kuis, ada uh, latihan, ada materi. Tapi kalau mereka tidak enjoy, artinya ujungnya uju uju tidak akan dapat, karena memang saya tahu. Dalam mata kuliah yang saya ajarkan ini adalah mata kuliah banyak untuk hitung-hitungan karena memang harus ada perhitungan atau bisa dibilang kuantitatif lah walaupun ada kualitatifnya. Jadi kadang-kadang kalau mereka doang lihat, oh portofolio ada hitung-hitungannya, ada ini. Makanya saya coba menerangkan di awal to enjoy your study dan di awal saya benar-benar menekankan untuk benefit apa yang akan mereka peroleh ketika mengikuti mata kuliah ini. Makanya saya bikin enjoy yang apa? filosofi yang kedua study to gain the profit. Mau tidak mau harus saya buat begini karena kalau tidak mereka tidak akan mendapatkan esensi dan tidak akan bersemangat. Karena memang salah satu output yang di sini adalah kita akan mencoba mengendalami pasar modal, mendalami portofolio yang memang kalau mereka pahamin ini akan akan sangat berguna buat mereka baik untuk pribadi sebagai nanti calon investor ataupun mungkin nanti mereka terjun di industri atau di perusahaan yang mereka di bidang keuangan. Itu oh, itu ya. yang saya tekankan kembali. Makanya saya selalu memberikan stimulus-stimulus untuk di setiap pertemuan. Di awal, awal saya menekankan stimulus. Misalnya di awal, contohnya nih, supaya sebelum masuk, apa yang kamu lakukan jika diberikan uang misalnya? Kadang-kadang orang juga jadi kagok nih. Weh, saya punya uang 2 juta misalnya. Dikasih ke uang 2 juta. Apa yang kamu lakukan dengan uang 2 juta? Kalau kamu sebagai seorang yang kuliah di bagian keuangan, yang sudah mendalami portofolio apa yang akan kamu lakukan? Ini saya kasih stimulus. Pak, saya konsumsi aja, Pak. Saya Uh, atau saya jalan-jalan misalnya ah berarti kamu belum belum mahasiswa saya kalau saya bilang gitu atau pak saya beli uh, uh, apa namanya reksadana oh berarti kamu udah masuk nih ke ke, ke ini saya sehingga dengan saya beli reksadana saya dapatkan keuntungan oke okay, sekarang saya challenge lagi misalnya kalau kamu saya kasih di 2 miliar bagaimana nih saya challenge lagi mungkin nggak kamu dapat 2 miliar ya mungkin aja saya jadi mungkin nanti dapat lotre atau dapat apapun lah yang kamu dapat dana tiba-tiba begini atau dapat warisan apa yang akan kamu lakukan apakah dengan ini kamu akan hidup ke depan apakah dengan ini kamu akan establish untuk beberapa tahun yang akan datang nah kalau memang belum nah untuk itu kamu ada di mata kuliah saya untuk itu kita coba belajar di sini saya akan mencoba membantu untuk teman-teman bisa mempelajari apa yang ada di manajemen investasi dan juga di portofolio nah ini yang coba saya coba dongkan terus supaya mereka punya semangat dalam mata kuliah ini karena memang saya tahu ada beberapa karakter mahasiswa di di, di apa di atau mungkin di FEB lah yang sudah beberapa tahun saya juga mengajar beberapa semester. Mereka mahasiswa di semester 4 untuk mahasiswa yang saya ajar ini mereka udah mulai sibuk dengan kegiatan keorganisasian di kampus atau sibuk dengan di luar. Bukan lagi mahasiswa semester 1 atau semester 2 yang mungkin masih mengikuti paket dari kampus. Kalau ini mereka sudah tahu nih, oh, udah kenal kampus sekarang kita agak sedikit tanda kutip lebih bandel lah gitu misalnya gitu makanya ini saya selalu memberikan stimulus ini terus juga kebanyakan mereka tidak suka kuantitatif karena mengambil konsentrasi keuangan itu hanya 20 atau 22 24 saja yang lainnya akan terbagi di SDM atau enggak di marketing nah kebetulan untuk mata kuliah ini diajarkan di semester 4 yang memang semua mata kuliah harus mengikuti gitu dan bisa kebayang tuh jadinya uh, mereka tidak kuantitatif tiba-tiba kita coba belajar tentang ini, ini rumus-rumus apa ya gitu nah itu yang coba dimulai dari awal supaya mereka lebih tertarik gitu dan juga inisiatif mereka juga yang agak berkurang untuk mencari sumber alternatif bacaan nah nanti juga akan saya jelaskan kenapa nanti akan saya tambahkan beberapa sumber-sumber untuk memperkaya uh, mereka dalam proses pembelajaran karena saya tahu mereka hanya lihat udah ada PPT, udah dari PPT aja. Kadang-kadang juga PPT belum ada, Pak, minta tolong dong Pak, dikirim PPT-nya, Pak. Pasti nanya begitu. Kalau yang sebelum-sebelumnya dengan metode metode yang apa, yang luring yang sebelumnya, pasti minta. Makanya saya mencoba untuk nanti memberikan apa pendekatan yang baru di sini, gitu. Dan juga belum terbiasa juga belajar mandiri. Nah, di sini juga sebagai alternatif dengan karakter-karakter yang seperti ini. Nah, beginilah RPP atau silabus ini dibuat untuk pembelajaran di portofolio dan manajemen investasi. Nah, secara umum mata kuliah ini tadi yang saya sampaikan adalah untuk bisa tujuannya untuk jangka pendek ini yang tadi yang saya tekankan di awal ada tujuannya untuk jangka pendek yang bisa membuat mereka menjadi investor mandiri mudah-mudahan kalau memahami ini atau untuk jangka panjangnya bisa juga diperlukan untuk pengelolaan keuangan di perusahaan. Jadi ini yang benar-benar saya tekankan, ada dua benefit yang akan diperoleh ketika mereka benar-benar memahami mata kuliah, portofolio, dan manajemen investasi ini. Karena kalau mereka tidak memahami langsung, mereka tidak akan bersemangat. gitu. Ini yang saya tekankan terus. Dan ada beberapa industri juga yang membutuhkan setelah memahami ini, kira-kira perusahaan atau pekerjaan-pekerjaan apa yang dibutuhkan, ini juga ditekankan. Ada beberapa jenis pekerjaan yang memang membutuhkan dasar-dasar dari ilmu yang diajarkan sekarang. Ini juga ditekankan di awal. Nah, untuk metode pembelajaran karena memang dari awal diskusi dengan Pak Andreas kita akan mencoba untuk kampus merdeka, makanya akan kami bagi dua dengan asinkronus dan juga sinkronus, tapi memang untuk pertemuan ini kebanyakan kita buat asinkronus dan sinkronus tujuannya hanya untuk membahas isu yang teman, yang mungkin mahasiswa yang belum terlalu paham atau juga case-case yang memang perlu diklarifikasi. Jadi tidak jadi tidak setiap saat akan ada sinkronus menggunakan Zoom tapi ada beberapa saat ketika memang sudah ada kumulatifnya, misalnya pertemuan satu sinkronus, pertemuan dua mungkin masih asinkronus bisa jadi nanti pertemuan tiga empat asinkronus lagi, pertemuan lima nggak sinkronus. gitu. Jadi di mix supaya nanti mereka punya kesempatan untuk belajar secara mandiri juga, gitu dan dan momen sinkronus itu dimanfaatkan untuk berdiskusi dan untuk membahas case-case yang mungkin mereka belum terlalu paham, gitu. Ini yang rencana saya, kami terapkan dan tiga semester ini sudah eh, sorry, Tiga pertemuan sudah berjalan, itu saya siling-silingnya juga ada sinkronis dan juga ada, ada, ada sinkronisnya. gitu. Nah, tadi yang disampaikan oleh Bu Putri memang untuk mata kuliah ini ada tim yang kami memang, memang mengampu bareng-bareng untuk mata kuliah ini. Ada Pak Perdana sebagai memang koordinator di sini, ada Bu Alita dan juga ada saya. Dan untuk pembelajaran ini memang kami diskusi intens, kami punya grup sendiri uh, untuk menyusun bagaimana rencana pembelajaran untuk mata kuliah. Uh, ini, sebelumnya, juga ada pernah rapat, dan Bu Penny juga ikut pada waktu itu untuk merumuskan uh, terkait dengan bagaimana proses secara umum untuk pembelajaran mata kuliah uh, portofolio dan manajemen investasi ini. Gitu. Nah, tujuannya adalah supaya memang ada paralel di segi materi yang diberikan, dan juga dari segi buku referensi, dan juga mungkin uh, dari segi penugasan baik itu proyek atau tugas-tugas yang lain. Itu tujuannya, kenapa ada tim dosen dalam pengampu mata kuliah ini. Nah media pembelajaran yang saya berikan nanti akan saya jelaskan beberapa hal dari sini. Saya selalu memberikan PPT di awal ada PPT utama yang saya selalu buat yang menjadi acuan. Tapi biasanya juga saya akan menyelingi ada PPT tambahan yang mereka bisa uh, sebagai referensi tambahan pendukung supaya memperkaya. Uh, ada juga uh, video uh, yang saya juga ambil uh, banyak hal karena menurut saya video ini juga cukup penting. Biasanya saya ngasih minimal dua video yang akan menjadi referensi mereka sebagai pemicu saja yang durasinya juga cuma paling 2 sampai 5 menit maksimum. Saya sengaja tidak membuat video yang cukup panjang karena nanti mereka akan boring. Jadi saya ambil dua atau 1 atau 2 video. Tapi di luar itu saya juga meminta mereka untuk mendalami materi lagi lebih dalam dan saya nanti akan kasih penugasan untuk pendalaman materi dari dari slide, dari PPT dan juga dari video dan dari buku yang ada dan saya buat mereka untuk mengumpulkan juga sebagai bagian dari tugas. Tujuannya sebenarnya tugas yang mereka supaya belajar aja. Jadi tidak lain tidak bukan bukan untuk oh, ini harus dikoreksi start langsung tapi mereka mengumpulkan intinya sudah. Intinya gitu kalau untuk yang slide dan video ini. Artinya ada yang mereka tambah apa dapat referensinya gitu. Saya juga seling-selingin dengan artikel dan juga jurnal ilmiah-ilmiah karena ada beberapa juga yang mereka saya lihat cukup menarik untuk mereka pelajari tapi ini enggak sering paling mungkin dalam uh, uh, selama UTS misalnya dua, dua, artikel yang saya minta untuk mereka coba perdalam apa satu atau dua lah yang mereka coba untuk memperdalam gitu. Terus juga ada latihan atau tugas dan juga ada kuis pendalaman materi. Biasanya sebelumnya memang saya punya paradigma untuk kuis saya bikin setiap minggu, tapi setelah diskusi dan dengan pertemuan yang PJJ dengan Pak Andreas Bu Putri ini, akhirnya saya mencoba lebih apa membuat ini lebih enjoy. Jadi tidak melaksanakan kuis setiap minggu, tapi diselang-selingi dengan tugas. Kadang-kadang tugas saya memperdalam, memperpanjang waktunya supaya mereka bisa eksplor. Kalau kuis bisa jadi mungkin setelah tiga pertemuan baru ada kuis. Jadi jadi ada selang-selingnya. Jadi mahasiswa tidak boring untuk ada tugas melulu pak misalnya gitu. Jadi tidak tidak terkesan seperti itu jadinya gitu. Dan juga yang cukup penting adalah ada project base. Nanti akan saya jelaskan mengenai project base ini. Nah evaluasi ini yang hasil dari diskusi kami dari tim dosen akan ada eh, uh, apa namanya memang akan ada model uas karena sebagai justifikasi untuk pemahaman materi tapi ada juga project base yang akan dikumpulkan ada keterampilan dan juga ada sikap ini yang menjadi evaluasi pembelajaran kami eh, uh, untuk sistem uas dan uts tadi yang saya jelaskan ada dua metode yang pertama adalah ujian konfirmasi yang diadakan di pertemuan ke-8 untuk UTS-nya dan di pertemuan ke-16 untuk UAS-nya. Ini lebih ke arah soal pilihan ganda dari gabungan semua materi saja. Tapi di luar itu ada project base yang akan kami berikan sebagai bagian dari penilaian akhirnya gitu. Bagaimana project base-nya? Ini akan saya jelaskan. Nah untuk project base, kebetulan memang YRC atau FEB YRC sudah kerjasama dengan dua perusahaan profesional. Itu adalah Bursa Efek Indonesia dan juga Indo Premier. Dan alhamdulillah juga di YRC sudah mempunyai galeri investasi syariah yang memang sudah mulai uh, sudah disahkan dari pihak Indo dan, dan IDX ini sebagai media kami untuk menjalin atau menggalang kerja uh, belajar tapi langsung dengan uh, praktisinya gitu. Nah sebagai aplikasinya dari ini akan ada KSPM yang akan kami berikan langsung jadi pembelajaran kami akan ada juga nanti yang akan mengisi dari profesional ya kami rencanakan di pertemuan ke-9 atau 10 yang untuk KSPM pertama ada juga KSPM yang kedua di pertemuan ke atau, atau pertemuan ke -20. Sehingga tidak hanya dapat secara teoritis, tapi dapat juga secara praktisnya dari Bursa Efek Indonesia sebagai institusi yang ada di Indonesia untuk pasar modal, atau dari Indo Premier sebagai anak bursa yang menjadi perusahaan untuk yang membuka akun dan lain sebagainya. Jadi sebagai pialang atau sebagai broker investasi. Nah, dari kegiatan ini juga akan mahasiswa juga akan mendapatkan sertifikasi tapi sertifikat sebagai uh, kegiatan mereka sudah mengikuti KSPM, ini ada pendalaman terkait dengan teknis secara profesionalnya gitu. Ini yang yang akan kami berikan uh, di, per, di mata kuliah ini. Dan output yang berikutnya mereka akan kita buat uh, project uh, untuk kelompok-kelompok kecil uh, di sini, dan mereka akan membuat portofolio dari dari saham yang mereka akan pilih sendiri. Dan nanti pas di pertemuan akhir tadi di project base nya akan kami nilai bagaimana pergerakan dari hasil portofolionya. Ini yang menjadi pembeda antara uh, mata kuliah yang kami berikan ini dengan yang sebelum sebelumnya, karena ada keterlibatan dari pihak profesional yang akan me mendukung uh, proses perkuliahan ini. Gitu, nah, uh, dalam segi latihan akan ada tiga yang akan kami berikan, yaitu pendalaman materi tadi yang saya sampaikan. Mereka mencoba membaca PPT, membaca buku, dan juga membaca atau menonton video. Yang setelah itu, mereka bisa mengeksplor, tam cari tambahan sumber lagi, maka itu saya, saya, saya sampaikan saya hanya memberikan satu atau dua video sebagai trigger saja. Untuk yang lainnya silahkan mereka memperdalam. Akan ada juga kuis yang dan latihan akan diselang-seling setiap pertemuannya. Nah untuk kuis biasanya akan dilakukan beberapa kali karena dapat masukan-masukan juga supaya mereka bisa melihat oh kekurangan mereka ada di mana gitu. Itu sebagai justifikasi mereka sudah sejauh mana memahami materinya. Gitu. Kalau untuk latihan karena bisanya berbutuh berpikir sehingga dikasih waktu yang lebih panjang sampai enam hari. Jadi satu hari sebelum perkuliahan minggu depan berikutnya mereka boleh mengumpulkan supaya analisanya lebih mendalam. Ini yang dilakukan untuk kuis dan latihan. Nah untuk sikap attitude sama juga ini saya juga banyak dapat masukan terkait dengan nilai karena memang udah mandatori harus 15 Saya juga seperti yang disampaikan oleh Pak Kuku tadi saya juga start di angka 50. Saya berikan mereka kayak mereka apa, suci dulu di awal, artinya dapat nilai 50, ini akan bertambah sesuai dengan parameter-parameter yang ada, dan juga akan berkurang kalau mereka melakukan misalnya terlambat kalau misalnya lagi Zoom, terlambat mengumpulkan, ataupun mungkin melakukan plagiarisme dan lain sebagainya. Kalau bertambah, misalnya aktif di kelas, mengumpulkan apa kegiatan-kegiatan di luar kegiatan ini, ada, ada seminar, dan lain sebagainya, itu akan menambah untuk sikap titutnya. Ini ada rubrik yang memang sudah kami duplikasi yang diberikan oleh Uh, Bu Ida kalau nggak salah dari 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 apa dari psikologi ada beberapa yang kami duplikasi untuk rubriknya. Nah tentunya sama seperti yang sebelumnya ada kendala juga yang kami hadapin dari sini uh, karena memang uh, kompleksitas dengan tugasnya memang perlu untuk merekap nilai uh, setiap uh, pertemuan sehingga memang ini butuh waktu juga untuk rekapnya karena juga ketidaktersediaan waktu dan input untuk di Google Sheet dan juga memang di, di uh, FEB kami tidak mempunyai asisten yang mungkin seperti di FTI dan juga tidak punya kakak KKA. Akhirnya memang ujung ujungnya harus dosennya sendiri yang akan menginput, meng, apa, meng, uh, uh, menilai dan lain sebagainya. Ini menjadi ke, ke terla, apa, ke kendala yang dihadapi di sini. Dan juga termasuk mengenai plagiarism checker yang tadi sebenarnya Pak Kuku sudah menjelaskan. Kendala-kendala dalam hal plagiarism checker karena ada tugas, ada latihan tiba-tiba oh mereka sudah tinggal copy paste doang. Gitu. Ini yang menjadi salah satu kendala sehingga uh, perlu juga mungkin menjadi dicari solusi alternatifnya nanti kedepannya gitu. Perbaikan juga sama tadi di kuisnya kita akan membuat beberapa kali kuis supaya mereka mencoba mendapatkan nilai yang lebih bagus yang mereka puas dan juga mereka juga bisa melihat update nilainya yang mereka bisa lihat uh, setiap minggunya setiap uh, ada tugas dan kita akan buat di halaman terdepan untuk uh, bagian uh, di layarnya, gitu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan Bu Putri uh, dan juga Pak Andreas dan juga di sini sudah ada juga Pak Fasli Jalal. Terima kasih Pak Prof, <tuh> sudah hadir di sini Pak. Uh, saya mungkin sangat berharap sekali untuk masukan-masukan dan juga arahan dari uh, proses perkuliahan ini. Terima kasih banyak. Uh, Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Nanta, uh, sharingnya sangat luar biasa dan selamat datang juga Pak Fasli. Terima kasih sudah berkesempatan untuk hadir lagi. Um, tadi yang saya tangkap bahwa Pak Nanta ini memang proses pembelajarannya merefleksikan pada mahasiswa, jadi pusatnya kepada mahasiswa. Jadi mahasiswa dilatih untuk belajar lebih mandiri ya Pak ya. Baik uh, untuk Bapak Ibu sekalian, adakah yang ingin memberikan tanggapan, masukan atau bertanya? Ini suara saya terdengarkah? Atau terdengar ya? Kayaknya semua audiens juga terkesima dengan dengan presentasi Pak Ananta ini, karena penjelasannya Lepas. sangat komprehensif terkait dengan Sa Saya mencoba dulu deh ice breaking. Boleh ya. boleh Pak silakan. Kalau yang lain belum ya. Baik. Jadi kan uh, Pak Ananta ya, ini bagus sekali bahwa ada project base gitu ya. Dan project base ini kan memang tidak sederhana ya. Uh, dia bisa dilihat dari kacamata kita yang ingin seperti apa kualitas proyeknya sehingga kita ada koridor-koridor yang mereka harus masuk ya tapi bisa juga dari sisi mereka apa yang mereka definisikan sebagai proyek sesuai dengan kebutuhan mereka dan mereka lakukan yang kadang-kadang menurut mereka sudah memadai tapi belum tentu sama dengan koridor kita dan juga project base tadi dilihat juga daripada orang yang berinteraksi. Tadi kan ada apa uh, bursa efek atau perusahaan yang tadi. Nah, di antara tiga kepentingan itu bagaimana cara kita mendapatkan project base yang kira-kira memadai lah untuk tujuan hasil belajar yang kita mau dapatkan. Ya, uh, terima kasih Prof. Fasli untuk uh, masukan dan tanggapannya. Betul Pak, memang uh, sebenarnya Bursa Efek dan Indo Premier itu sebagai partner kita saja secara posisinya, Pak. Mereka akan memberikan materi uh, pendalaman dari sudut pandang praktisinya karena memang dari bursa efek atau di pasar modal itu uh, perlu langsung terjun ke lapangan artinya oke, okay, kamu silakan buka akun, silakan uh, alokasikan dana untuk membeli apa emiten yang memang kamu uh, bisa lihat uh, prospektif untuk investasi gitu itu akan dipacu atau ditelaah atau dijabarkan secara detail oleh Indo Premier dan Bursa Efek karena memang mereka sebagai praktisinya. Tapi sebagai tonggak penilaian tetap aja nanti akan kembali ke dosen sebagai parameter tadi di akhirnya mereka pertama kali membuat membuka akun terus juga membeli saham yang kira-kira mereka lihat punya prospektif. Nanti kita akan melihat alasan mereka memilih ini apa dasarnya tentunya dengan ilmu yang sudah kita pelajari di kelas Nanti apakah memang di akhir perkuliahan ini akan naik atau tidak atau kalaupun misalnya naik dasarnya apa kalau misalnya turun dasarnya apa apakah sama sesuai dengan estimasi yang dia buat di awal karena ada waktu sekitar satu bulan untuk melihat pergerakannya gitu pak jadi eh, pihak luar ini sebagai partner kita untuk menjelaskan dari sudut pandang atau mendalami materinya dari sudut pandang teknisnya kita yang akan melihat dari dari sebagai pengevaluasinya mungkin seperti itu pak yang bisa kami jelaskan pak. Jadi proyeknya adalah merencanakan, mengeksekusi pembelian saham dan memelihara ya, betul, kena betul, kapan menjual, kapan membeli lagi dan seterusnya. Betul pak. Sampai di ujung waktu yang disepakati. Betul. Nanti pasti ujung akan dilihat apakah dia naik atau turun. Kalaupun naik belum tentu bagus nilainya atau turun juga belum tentu jelek juga gitu. Kadang-kadang tergantung parameter. Kan satu bulan sebenarnya nggak bisa menjadi tolak ukur untuk melihat harga saham kalau kalau secara jangka panjang gitu, makanya alasan dia apa membuat itu itu nanti akan dijelaskan oleh uh, pihak Indo Premier karena mereka, mereka punya yang mengetahui fundamental analisisnya seperti apa gitu pak. Jadi dari proses perencanaan sampai hasil akhirnya gitu. Oke. Okay. Kalau dalam konteks problem based learning ada juga enggak, di Pak Nanta? Jadi artinya dia tidak tidak langsung project, ya, tapi dia melihat ada ada isu yang dia lihat menjadi masalah kemudian dia kumpulkan berbagai informasi, teori, maupun berbagai hasil studi terbaru atau wawancara, kemudian dia membuat konsep bagaimana problem itu bisa diselesaikan sebagai hasil karya dia. Itu ada juga, gak? Ada, Pak. Sementara itu kita kami berikan di latihan-latihan yang tadi kami selang-selingin, Pak. Karena kan ada pendalaman misalnya. Coba dalami terkait dengan saham atau emiten A dan lain sebagainya dia akan mencoba mengeksplor tentunya dengan informasi yang dia akan browsing dan lain sebagainya dan itu dikumpulkan sebagai bagian dari latihan Pak jadi itu akan masuk ke komponen kami untuk nilai di latihan yang akan diselang-selingi dengan kuis tapi memang sifatnya itu tidak benar-benar hanya ada di akhir misalnya misalnya tadi kan proyek itu kan di akhir itu penilaian utamanya kalau ini sebagai bagian dari proses saja pak kami akan nilai untuk pro, apa project program basisnya yang itu oke okay. terima itu, pak. kasih Siap, Pak. terima kasih silakan yang pak. lain masih buat bapak ibu sekalian yang ingin menanggapi kalau tidak salah tadi pak nanta menyebutkan tim yang berada pada mata kuliah ini ada bu alita ya pak ya betul betul bu ya. Mungkin uh, Pak Ibu dosen mau mendengar suara dari Bu, Al bu oh, Alita? Ada ya Alita ya. Iya <laughs> ada. Bu Alita apa kabar? <laughs> ada Bu Alita ada Pak Perdana sama ada Bu Penny juga sebenarnya dengan di prodi akuntansi beliau ngajarnya. Bu Alita apakah ada di sana? Tadi sudah bergabung ya Bu ya Bu ya. Sudah sudah ini sudah ada di sini. Atau mungkin beliau sudah berbicara, tapi masih nyit. oh Sepertinya beliau mungkin ada kendala lagi. Baik, kita lanjut dari bapak ibu sekalian. Ada yang menanggapi? Halo, tes mereka. <laughs> Enggak sih, sebenarnya ini bagus sekali, ya Pak. Sebetulnya, saya pengen kalau ilmunya tuh saya juga ikut pelajari gitu. <laughs> Apakah mungkin kalau ini jadi mata kuliah yang dibuka untuk prodi lain gitu Pak? Mata kuliah ini jadi mata kuliah yang bisa diambil oleh lintas prodi, misalkan anak-anak FTI ingin ngambil mata kuliah ini, mungkin nggak Pak? Apa ada prasyaratnya yang harus dipenuhi dulu sebelum ngambil mata kuliah yang saham-saham ini? Terus itu yang pertama. Yang kedua adalah Uh, kalau misalkan nanti ada kuliah tamu yang singkat gitu, misalkan dari Indo Premier atau dari apa gitu, itu kayaknya bagus pak kalau buat uh, seluruh dibuka untuk umum gitu. Kayak dosen apa apa, sepertinya kan kita kurang ya, kurang ilmu tentang investasi uh, seperti itu gitu. Tahunya ya nabung aja gitu. <laughs> Jadi kalau investasi saham Uh, PDP apa apa sih RDPU gitu gitu kurang paham gitu mungkin kalau ada kuliah tamu bisa buat di luar juga selain mahasiswa bapak gitu makasih pak itu aja baik. pertanyaannya baik Bu Erika terima kasih banyak Bu <tuh> kalau apakah bisa pertanyaan pertama ya bu ya, apakah ini bisa juga di menjadi mata kuliah umum yang bisa juga di share ke prodi lain uh, sebenarnya ini saya tidak tahu bagaimana untuk prosesnya ya Bu ya, tapi memang untuk mata kuliah ini ada persyaratannya memang, prasyaratnya untuk di manajemen, dia harus melewati dulu mata kuliah manajemen keuangan sebagai salah satu prasyarat karena memang eh, ada beberapa yang mungkin lebih teknis yang dipelajari di mata kuliah ini, karena dia lebih ke arah portofolionya juga. Nah, terkait dengan itu yang pertama, Bu. Nah, tapi mungkin nanti sebagai apakah ini bisa jadi MKU, mungkin nanti saya mungkin serahkan ke Bu Dekan atau Bu Kaprodi terkait dengan ini. Nah, terkait yang kedua tadi, untuk apakah bisa tadi ke umum juga dan menambahkan jawaban untuk yang kedua tadi, apakah nanti untuk ada kuliah tamu bisa keluar? Sebenarnya, eh, kami sebelumnya sudah pernah mengadakan juga, Bu, untuk KSPM sebelumnya. Sekarang memang kerjasama dengan Indo Premier dan Bursa ini sudah berjalan dari tahun lalu, cuman mandek gara-gara terjadi pas Corona. Pada waktu itu kita udah mau sign kontrak secara langsung, Uh, tapi akhirnya gara-gara di bulan Februari-Maret itu terjadi Corona sehingga nggak jadi dan akhirnya ketunda dan akhirnya tersambung lagi dengan, dengan komunikasi secara uh, daring gitu untuk uh, diskusi dan, dan akhirnya memang uh, kita mau apa, uh, se sepakat untuk menjalankan ini dan kemungkinan akan diadakan untuk KSPM yang tadi saya sampaikan dan memang ini yang harusnya bisa diikutin juga oleh uh, prodi lain bu dan karena memang materinya lebih dasar dan bagaimana memacu teman-teman untuk tahu analisa teknikal dan juga fundamental dan dasar-dasar seperti apa. Dan ini mudah-mudahan sih bisa di-share ke prodi-prodi lain dan untuk mengikuti ini. Nanti mungkin akan saya sampaikan ke kaprodi kalau misalnya mengadakan ini untuk bisa di-share juga informasinya gitu, Bu. Wah mantap. Makasih, Pak. Ya. Saya boleh menambahkan hal ini ya. Siap, ini sebetulnya kan salah satu peluang untuk ekonomi ya untuk menawarkan uh, kampus merdeka. Jadi kalau tadi misalnya ada dua mata kuliah yang harus bersamaan karena salah satu jadi prakondisi, itu manajemen keuangan baru bisa untuk di bursa ini ya. Betul, Pak. Padahal mereka mungkin banyak mau terlibat langsung di bursa. Tapi kalau memang itu perlu, berarti kan berapa itu? 6 SKS jadinya. Betul, Pak. Nah, kalau 6 SKS, bayangkan begini ya, kalau memang mahasiswa kita mau menunjukkan nanti bahwa sebagian cukup besar mahasiswa Yarsi akan mengambil 20 SKS di luar dari prodinya. nya Nah, ini kan bisa diambil dari sebuah prodi lain, misalnya orang psikologi ngambil ke kedokteran atau orang kedokteran ngambil ke psikologi, walaupun kedokteran belum wajib ini kampus mereka ini, atau orang ekonomi mengambil hukum, dan sebaliknya orang hukum mengambil ekonomi, karena dua berhubungan, atau juga mungkin orang teknologi Teknologi informatika dengan apakah dengan uh, psikologi atau dengan misalnya uh, yang lain gitu ya. Nah dalam konteks tadi ini gimana caranya untuk membayangkan sebuah konsep apa, mat, kumpulan mata kuliah yang solid, yang memang dibutuhkan oleh siapa saja dari manapun prodinya, tapi diberikan oleh uh, prodi ekonomi. Gimana kira-kira, Pak Nanta? Ya, uh, terima kasih, Pak Prof, Prof. Asli. Sebenarnya, memang ada beberapa yang namanya juga di ekonomi atau di manajemen, ya, Pak. Ya, secara umumnya, hmm. karena manajemen sebenarnya is everywhere. Kalau kita ngomong terhadap perusahaan gitu, yeah. baik dari sudut pandang manajemen SDM-nya, memang akan banyak bersinggungan juga dengan uh, psikologi, sebenarnya, atau manajemen uh, operasionalnya yang lebih ke arah manufacture atau tadi yang saya memang fokusnya di bagian keuangan ya manajemen keuangan ini dan juga pasar modal ini sebenarnya yang mungkin bisa bisa menjadi mata kuliah yang bisa untuk kampus merdeka gitu sebenarnya pak jadi mata kuliah hmm. mata kuliah dasar ini sebenarnya bisa kalau kalau menurut saya bisa kalau misalnya ada prodi-prodi tadi atau fakultas yang memang bersinggungan sebenarnya pak untuk bisa diambil sebagai mata kuliah lintas prodi gitu mungkin itu, seperti itu pak yang saya ya. lihat ini saya lihat ada prof Nurul di sini nih ya dan juga nanti pak andres Gimana kira-kira? Ada saran, Prof Nurul di ekonomi kalau ya, mahasiswa lain ya. ingin mengambil uh, kampus merdekanya 20 SKS di sana atau mungkin separuh di sana, separuh di kedokteran karena ilmu-ilmu kedokteran juga banyak juga diminati oleh mahasiswa ya karena itu ilmu kehidupan juga ya. atau ada yang suka hukum misalnya uh, 3 SKS atau ingin uh, apa sains informasi yang juga penting untuk kehidupan? Gimana kira-kira, Prof Nurul? Ya, baik, Prof. Makasih, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi, uh, saya kira yang pertama uh, ini sebenarnya, kalau realitanya memang banyak kejadiannya, adalah seperti yang ditanyakan Bu Herika. Sebenarnya, ya, uh, uh, prakteknya seperti itu: orang-orang teknik, bahkan lebih mumpuni dia ketika dia masuk ke dalam ranah yang namanya capital market ataupun pasar modal ini dia udah punya background uh, apa sistem ya jadi ini yang yang sebenarnya bisa juga masuk untuk memperkuat yang ada di uh, terkait dengan masalah uh, capital market ini. Saya kira itu uh, bisa aja Prof tadi sebenarnya kalau yang saya bayangkan kalau terkait dengan itu memang prodi-prodi itu harus duduk mana irisan-irisan yang bisa sebenarnya itu bisa dikerjasamakan. Sehingga untuk akomodasi kampus Merdeka tadi itu bisa diakomodasi dari sana. Kita ada kurang lebih kan 40 SKS antar prodi yang bisa dilakukan. Nah, itu irisan mana saja yang bisa terjadi misalnya bisa saja irisan itu antara hukum dengan ekonomi irisan itu bisa saja ekonomi dengan teknik ataupun uh, berbagai macam kombinasi yang lainnya nah, saya kira sangat dimungkinkan ya kalau pelaku sebenarnya uh, hampir 50-50 ya Pak Ananta ya jadi banyak teman-teman makanya biasanya kalau background teknik berikutnya dia ngambilnya ke magister uh, manajemen ya dia sudah kuat betul, di analisis betul. kuantitatif. Nah, dia tinggal menganalisis terkait dengan masalah knowledge ke ininya aja teknisnya gitu, prof. Jadi banyak kejadian begitu, prof. Jadi solidnya dia lebih kuat lah kalau orang-orang teknik itu bermain untuk masuk ke finance ataupun capital market. Nah, kejadiannya banyak begitu, prof. Jadi sangat dimungkinkan sekali ya jadi uh, saya kira terbuka itu kalau menurut hemat saya ya cuman, memang memang effortnya udah pasti karena ketika masuk capital market praktikalnya uh, background uh, yang terkait dengan uh, portofolio uh, dia harus kuat uh, untuk masuk ke Portofolio dia harus juga di finance. Nah ini keterkaitannya dia ke sana, Prof. Jadi karena memang kan analisisnya nanti secara konsep teorinya ada yang sebutlah technical analysisnya, fundamental analysisnya, belum lagi faktor yang namanya market sentiment ya. Nah, dia harus belajar di ranah-ranah di, di situ, Prof tapi sekali lagi bukan bukan tertutup untuk hal itu itu sangat dimungkinkan. Makanya tadi saya katakan kalau kita buka data itu banyak para praktikal itu ya backgroundnya dia S1-nya itu mohon maaf larinya ke teknik, kemudian dia lari kemudian ke ekonomisnya. Dan banyak juga yang uh, pada level S1 sekarang, makanya kan ada program, apa namanya, uh, ada dual degree, dual degree-nya digabung, Prof. Dual degree-nya itu antara teknik dengan ekonomi. Kalau nggak salah, di Untar itu sudah ada untuk uh, dual degree, untuk kombinasi antara dua, dua prodi itu. Demikian, Prof. Makasih, Prof. Terima, Terima kasih dari Pak Andres, Apakah ada tanggapan Pak Andres. Sebenarnya kalau Dikti bisa bikin acara satu semester hanya untuk belajar data science, berarti FEB bisa bikin acara selama satu semester hanya untuk belajar tentang investasi. Iya nggak Bu Herika? Iya. Jadi kayak iya. program bangkit untuk investasi. Oh, gitu. Bisa jadi pelopor nanti FEB ya. Setuju Pak. Memang, memang sangat sedikit sekali karena kami untuk mengajar keuangan Pak di FEB itu. Cuman ada dua mata kuliah pendukung saja sebenarnya. Kalau yang di program bangkit itu memang benar 20 SKS selama satu semester fokus hanya pada data science Pak itu luar biasa fokusnya. Ya mungkin bisa bikin program yang sama kalau misalnya ada program itu kan pasti mahasiswa yang lain bisa ikut juga Siswa dari prodi lain maksudnya. Sudah Putri, kalau dari saya. Terima kasih banyak. Jadi diskusinya sangat ini ya, meaningful ya Pak ya. Jadinya Pak. Dari Bapak-Ibu sekalian, apakah ada yang tanyakan? Memberi tanggapan? Jadi meaningful karena ada kebutuhan dari dosen-dosen juga, buat Betul. untuk menambahkan uang tambahan. <t> nanti sekali sekali juga ya. sebagai promosi aja mungkin Bu Putri kita memang kan dari Yarsi atau di FEB sudah kerjasama dengan Premier dan oh, juga dari bursa ya. dan sebenarnya untuk buka akun sudah oh, tidak perlu lagi datang keluar, tinggal langsung datang nanti ke uh, KS apa galeri investasi yang ada di FEB gitu itu sebagai bagian dari promosi baik baik kalian minum air ya pak ya <nd> <laughs> ya betul sekali Kak. kalau menurut Bu Herika sih memang kayaknya menurut semua dosen ini mata kuliah yang juga sangat dibutuhkan untuk untuk tidak hanya teman-teman di ekonomi ya tapi juga di prodi lain gitu. karena bermanfaat untuk di, di kehidupan kita secara nyata nih <laughs> baiklah uh, mungkin sudah tidak ada lagi ya yang ingin tanyakan uh, Pak Nanta sejauh ini bagaimana sudah puaskah Alhamdulillah sudah puas terutama dari masukan Halo. dari Prof. Fasli, Prof. Nurul, Pak Andreas, terima kasih banyak untuk masukannya. Terima kasih, Bu Putri. Saya serahkan kembali ke Bu Putri. Silakan, Bu. Ya, terima kasih banyak, Pak Ananta, untuk sharing paman yang sangat luar biasa juga hari ini. Terima kasih juga, Pak Fasli dan Pak Nurul sudah menyempatkan hadir pada siang hari ini. Dan sangat ini ya, karena Pak Ananta ini penutup, penutup untuk hari ini. Tadi kita sudah melewati empat sesi terhitung tadi para terakhir. Ya. Tadi sesi pertama ada Pak Aya uh, menjelaskan terkait dengan pengalamannya dalam meningkatkan kualitas pembelajaran di mata kuliah agama. Kemudian juga tadi selanjutnya ada Pak Kuku uh, dari Fakultas Hukum juga sharing terkait pengalamannya dalam meningkatkan kualitas pembelajaran sosiologi hukum. Dan kemudian sebelum Pak Nanta tadi ada Bu Penny juga terkait dengan statistika bisnisnya. Jadi memang dosen-dosen yang baru saja hari ini memberikan uh, sharing pengalamannya sangat luar biasa ya. Jadinya, dosen-dosen lain juga dapat banyak insight, ternyata Datang luar biasa. Baik, uh, belum ditutup, mungkin Pak Fasli ada yang disampaikan. kah? Enggak, saya kira udah bagus sekali. Lah, kita lanjut aja terus, dan saya, kalau ada waktu, saya ingin juga mendengar. Paling tidak, nanti saya lihat juga di YouTube-nya. Nanti, ya, nah, makasih, okay, baik, terima kasih banyak, Pak. Uh, untuk hari ini kita sudahi sesinya. Besok akan ada sesi terakhir. Ada Bu Herika, Bu Nurmaya dan Bu eh, dan Pak pa Elan. Jadi ibu <laughs> ada Pak Elan. Jadi besok uh, merupakan sesi terakhir. Kita akan mulai jam 9 pagi. Bu Herika ini udah banyak ilmu lah ya yang didapat karena sangat rutin mengikuti diskusi para dosen nih. <laughs> Jadi spoilernya juga kemarin ada loh. Oke, okay, baik. Terima kasih Bapak Ibu sekalian uh, atas kehadirannya hari ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Uh, akhir kata saya tutup sesi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi